Tak tahu lah kalau minta-minta dengan tuan-tuan kan. Okey, tuan imam 50 saya nak kahwin ni. 50, isteri 50, semua 50 saya nak kahwin ni. Ah, tu memanglah mana boleh Datuk. Datuk nak kahwin, Datuk punya duit Datuk lah. Apakah nak minta duit kami 50 ringgit? Sorang-sorang. Ah, tu memanglah ni. Mana kalau dia kahwin tu tidak memberi manfaat apa-apa kepada kita. So, ada tak manfaatnya berita-berita sebenarnya tu? Tak ada. Baik kita cerita bagaimana nak menjauhkan semua ahli-ahli keluarga kita, masyarakat kita daripada wabak yang berbahaya ni. Itu yang elok ni kita cerita, bincang. Kan apa nasihat Islam tentang mencegah penyakit berjangkit? Nabi dah bagi dalam hadis, wafir minal mazlum ikamah dafirun al-asad. Itu dalil penjarakan sosial. Perasan tak dalam hadis? Kita selalu baca hadis ni bila bulan Safar. La adwa wa la jarata wa la hamanta wa la safara. Saya kalau mengajar bulan Safar tu hadis saya baca. Tapi ujung tu wala tak perasan kan? Wafir minal mazlum kama tafiru minal asad. Dan larilah dari kamu daripada orang yang dinyakiti penyakit kusta. Sebenarnya kamu lari daripada singa. Maknanya penyakit kusta tu penyakit yang berjangkit ke lah. Covid berjangkit tak? Berjangkit. Bila berjangkit, itulah penjarakan sosial. Itu dalil dia. Atau kita, kalau kita buat benda tu dalam bentuk forum, dia jadi. Manfaat tak? Ada manfaat. Sedekah? Telinga. Okey, habis ke situ. Eh, dan sedekah yang lain lah kan? Tangan, boleh sedekah, kaki. Ya, melangkahkan diri ke tempat-tempat yang bermanfaat, benda yang baik kan? Wallahu'alam, baik. Kemudian, ta'adilu bainat naini sadaqah. Kamu mendamaikan antara dua orang yang bertelagah, itu sedekah. Betul ke? Tak betul. Jangan dilagakan. Ini kita melagakan ni. Ini kepala bapak engkau. Ini kepala bapak engkau. Tapi kalau bapak kau mana? Bagus juga bila beli ni kan. Pasal apa dia bagus. Sebab dia orang mengaji. Kita tengok dia macam tu. Apa mengaji bila tu orang isteri yang mati tuan-tuan orang. Janganlah kita pertikaikan soal peribadi dia. Apa yang ada falsafah dalam filem-filem arahan dia tu, itu kita ambil. Benda yang baik. Eh, soal isteri tak tutup awal, soal dia adalah cerita-cerita konon-konon dia gini, konon-konon dia gitu kan. Itu peribadi kita itu tentang diri Allah Ta'ala lah. Bukan hak, bukannya hak kita untuk menjatuhkan hukuman dia ni. Fasik dia ni, munafik dia ni, macam-macam. Dah. Kita tak tahu, mungkin dia ni lebih baik daripada kita. Pasal dia seorang yang suka bersedekah. Banyak pahala yang sedekah orang. Yang kita nak ketikai kita ni sedekah tahu mana. Jadi ambil falsafah. Contoh falsafah tengok dia kata kan. Patutnya pemuda tu mendamaikan antara do dengan re di penyebab buruh tu. Pakcik, pakcik janganlah gaduh ni pakcik. Ni kita nak minta bodoh. Apa masalah pakcik ni? Oh, dia tak apa pakcik. Pakcik. Banyak sana pakcik. Sana pakcik tu jauh-jauh. Ni musim COVID ni. Contohnya. Ni musim COVID ni tapi duduk apa-apa ni jauh sikit. Ini tidak. Ha, ini kepala bapak kau. Ini kepala bapak kau. Ha? Marah orang tua tu. Ha, kepala bapak kau mana pula? Ha, jadi Nabi kata, ta'dilu bainatnain sadaqah. Mendamaikan antara dua orang yang bertelagah itu sadaqah. Kita kena kadang-kadang dulu-dulu sebelum COVID ni pun dah habis dah boleh daik ini duduk kau dah kopi balik lah. Cerita balik hal-hal semasa. Oh, ni ada satu negeri ni nak ada pilihan raya ni, agak-agak siapa menang ni. Oh, yang ni pula kata, kita yakin. Kami yakin golongan kami menang. Yang satu lagi, kami yakin golongan kami menang. Lepas bergaduh. Apa cerita ni yang bertanding orang saat ni? Bukan orang Perak ni. Tak payah nak bergaduh lah. Kan? Mana lebih utama? Menjaga silaturahim atau kita bertingkah benda yang yang tak betul yang mengena dengan kita di sini? Kalau berlaku pilihan raya negeri di Perak, cerita lain lah. Ini di tempat lain tak payah cerita lah. Kalian tak pergi lah. Siapa yang menang pun, siapa yang menang dia jadi kajar lah. Dan kita doakan mereka itu menjadi pemimpin yang beramanah dan berintegriti. Menjalankan urusan pentadbiran negeri dengan baik. Jangan celok harta sana, celok harta sini, bawa lagi ke negara luar. Itu je. Betul tak? Kan? Jadi tetap nak bergaduh kan? Itu yang pertama. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Apa dia tuan-tuan yang kedua? Menolong orang lain pada binatang ini kenderaan yang maka kamu menolongnya menaiki kenderaan atau mengangkatkannya, mengangkatkan barangan ke atas kenderaan yang adalah juga sedekah.
Apa benda ni, tuan-tuan? Ini namanya pendidikan sivik. Dulu masa kita sekolah dulu ada satu mata pelajaran tak masuk peksa, betul eh? Ini Hazli tak sempat. Ya. Dia golongan-golongan apa generasi XY. XY tu mana pertengahan. Nah, kita ni dan X kita ni dulu-dulu belajar bukan geografi, ilmu alam. Belajar ilmu hisab bukan matematik. Betul eh? Hazli dia belajar geografi, belajar matematik. Kan, kita dulu belajar ilmu alam, ilmu hisab, lain. Kan, ada satu mata pelajaran pendidikan sendiri. Apa dia? Bila orang buta nak lintas jalan, kita tolong. Bila ada orang yang susah, dia nak angkat barang, kita tolong. Kalau sekolah, cikgu angkat. Cikgu angkat buku ni, tinggi ni. Cikgu dulu. Boleh tak saya tolong angkat buku cikgu? Nampak? Ini pendidikan sendiri, tuan-tuan. Jadi, dalam Islam ada pendidikan sivik. Nampak orang susah kan? Nampak orang motor, bawa motor berat contoh, bukan bawa motor kata nampak apa, kita tolong. Nampak orang ada ada kesusahan di tepi jalan, kita bantu. Tapi nak kena tengok-tengok juga. Kita buat kereta seorang, kereta rosak tepi jalan dan tiga orang jaga. Baik ada mana tu. Jangan terlalu jujur, kan? Paling baik telefon 999 polis, beritahu polis, tuan, ini ada satu kereta rosak tepi jalan dan tiga orang dalam tu. Tuan pergi ke sana, sekian-sekian tempat ada kereta rosak, mungkin memerlukan bantuan. Itu paling baik. Jangan kita pergi berhenti nak tolong tu seorang, orang tu tiga. Mungkin perompak ataupun orang jahat ke, kamu. Jadi sivik pun nak kena tengok-tengok juga, bukannya kita main tolong aja kan. Tapi dalam hadis ni mengatakan membantu orang yang nak naik kenderaan ke, angkat barang kenderaan ke, kena nampak kesian kan, apik tu tak darat kan. Tak apa apik, saya angkat apik punya barang, mau tolong mana? Nanti korang tolong. Itu adalah sedekah kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ubiku wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Sorry. Ada lagi, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Ketiga, kata-kata baik adalah sedekah. Ya, kata-kata baik adalah sedekah. Jadi perkataan kita biarlah baik-baik, jangan mencabut, jangan memaki, jangan mencerca, jangan menghina. Macam ada lagu Rabbani dulu-dulu kan. Saya ingat lagi lagu tu, Adab dan Sopan. Tengok lirik dia. Hazli cari dalam lagu Rabbani Adab dan Sopan, tengok lirik dia. Berkaitan dengan akhlak sesama manusia, bercakap benda yang baik. Kalau putuhlah hang, contoh, itu bukan perkataan baik. Contoh, jangan kata saya cakap dengan tuan-tuan boleh putuh hang, kan? Itu cerita masa-masa mana. Nak action, tunjuk. Ada kena ketuk saya macam ni, kalau ketuk saya macam ni, apa perasaan dia? Marah kawan tu. Tak ada, saya tunjuk action je. Sampai pukul 5 pagi tak tidur, gaduh. Yang jadi puncanya, senyap-senyap tidur, tarik selimut. Yang bergaduh, kita jiran-jiran. Bodoh cerita. Tapi ada sapah-sapah dia. Ada pasapah dia. Tak payahlah tunjuk action empuk pelu orang. Cakap je lah, bukan orang tak reti, tak faham pula. Action tu. Dia kepatut dia, kalau macam ni, oh, pukul pun dia. Tak, itu saya punya action je. Agaklah kawan tu, kena kepala dia cakap tak boleh. Cakap je lah, tak payah sampai nak pukul ketuk-ketuk pelu orang kan. Itu pasal apa tu sebenarnya. Pasal apa tu, kita yang tak nampak lah. Okay. Baik, itu kata-kata yang baik tadi. Mana tadi? Wal kalimatu wal kataja alu tarfa malaha matakifi wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang dia jalankan, yang dia berjalan dengannya ke solat berjamaah adalah sedekah. Sedekah kaki. Macam kita ni lah, ustaz. Saya tadi naik kereta, naik motor, tak masuk ke ustaz? Masuklah. Masuk sebenarnya. Ini yang Dr. Sheikh Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Bisunnatin Nabawiyyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi
Jangan faham apa yang tulis.